Luasnya dunia ini masih banyak menyimpan misteri yang belum diketahui. Salah satunya pada dunia hewan. Ada saja hewan jenis baru yang ditemukan oleh para peneliti. Bahkan yang awalnya dianggap mitos ternyata memang ada di dunia nyata. Tapi sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar Anda dapat info terbaru dari Angkasa Biru. Paus bertanduk. Paus bertanduk ini bernama narwal atau dengan julukan unicorn laut dan menjadi salah satu asal-usul mitos tanduk unicorn. Jenis ikan paus bertanduk ini hidup di wilayah perairan Arktik sekitar Greenland, Kanada, dan Rusia. Mereka mempunyai penampilan yang cukup unik dengan tanduk panjang berbentuk spiral di kepalanya yang mirip dengan unicorn. Ikan paus bertanduk atau narwal sering disebut juga dengan duyung unicorn dan menjadi salah satu jenis paus yang paling tidak diketahui orang. Hal ini disebabkan karena habitatnya yang sangat sulit dijangkau, yaitu di wilayah perairan kutub utara Samudra Arktik. Tanduk paus narwal bisa tumbuh hingga panjang 2-3 meter. Setelah para ahli melakukan penelitian lebih dalam, fungsi tanduk spiral misterius paus narwal tersebut adalah sebagai alat pendeteksi atau sensor raksasa untuk mengetahui kualitas air dan untuk mendeteksi keberadaan paus narwal lainnya. Okapi. Okapi yang dengan nama latinnya Okapi johnsoni ini adalah hewan mamalia asal hutan Ituri, Afrika Tengah. Okapi terlihat seperti hewan hasil kawin silang atau hibrid. Okapi sempat dianggap sebagai hewan mitologi oleh suku Afrika Tengah dan Mesir kuno dan akhirnya diperkenalkan pada tahun 1901. Okapi mempunyai warna coklat seperti kuda. Kakinya belang-belang seperti zebra, sedangkan kepala dan lehernya mirip dengan jerapah. Mereka bisa tumbuh tinggi hingga 2,5 meter dengan berat hingga 350 kg. Okapi merupakan kerabat jerapah, namun mempunyai corak dan panjang leher yang berbeda. Hiu Goblin. Hiu Goblin sering disebut dengan fosil hidup karena satu-satunya jenis paus dari keluarga Mitsukurinidae yang bisa bertahan sejak 125 juta tahun yang lalu. Bentuk hiu goblin agak berbeda dibandingkan hiu pada umumnya, dengan moncong dan kepala yang terlihat menyeramkan. Hiu goblin atau Mitsukurina ofstoni ini termasuk jenis hiu laut yang tergolong langka. Mereka mempunyai ciri khas corak tubuh berwarna merah muda, dengan bentuk moncong pipih memanjang, serta gigi menonjol keluar dari mulutnya. Mereka hidup di kedalaman sekitar 100 meter di lembah bawah laut hingga wilayah gunung laut di seluruh dunia.